Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat FB di luar sana, hari ini saya akan sharekan ataupun kongsikan bagaimana cara untuk mendapatkan informasi-informasi sukan di seluruh dunia ini ya. Bagaimana kita nak mendapatkan keputusan-keputusan perlawanan terutama dalam sukan FIFA World Cup sekarang ya. Okey, mula-mula kita saya ada sharekan dalam FB. Kita klik FB. Okey, FB saya dan saya dah sharekan. Ini live spot. Dari sini kita akan boleh dapatkan apa saja tentang sukan di dunia. Okey, contohnya ya. Okey, ini ada website-nya. Ini World Cup. Tengok World Cup 2120. Kita boleh dapatkan keputusannya di sini. Ini basketball. Nah, sini ada ya soccer ni. Bun di sini World Cup. Kita klik dekat World Cup, 21 keputusan-keputusan perlawanan dan informasi-informasinya, latest scores. Kita boleh dapatkan informasi-informasinya di sini. Ini pula ialah kedudukan Netherlands Belanda 4-4-3-0. England, Iran, USA, Poland, Argentina, seterusnya France, Australia, Spain, Japan, Jepun, Belgium, Croatia, pasukan kumpulan Group G, Group H. Okey, semua ada di dalam website ini ya. Seterusnya kita kalau nak tengokkan apa perlawanan-perlawanan liga lain, liga yang lain ada semua ada di sini. Tersediakan ini. Dan ini pula negeri. Kita tengok Piala Malaysia malam tadi ya. Sebelum tu tahniah diucapkan kepada JDT yang telah memenangi perlawanan ini dia. Piala Malaysia malam tadi sekaligus dapat 4 piala dalam satu musim. Itu dia JDT 21 Selangor Terengganu. Okey, ini adalah jadi ini adalah live spot ya. Boleh diikuti dalam saya punya Facebook. Facebook saya. Ini dia Facebook untuk mendapatkan informasi-informasi tentang bola ya, live spot. Okey, itu dia. Sekian perkongsian daripada saya. Semoga ia yang bermanfaat kepada anda semua dapat mengikuti sukan dunia. Okay. Salam sukan daripada saya.